Gambar ini menunjukkan kesan yang berlaku selepas tsunami, peristiwa bencana tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar anak-anak semua? Alhamdulillah bertemu lagi kita pada siri kali ini dan insyaAllah kita akan sambung lagi pelbagai lagi koleksi soalan dan jawapan untuk soalan-soalan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat khusus bagi pendidikan Islam tingkatan 4. Okay. Dan insyaAllah pada perkongsian kali ini kita akan masuk pula pada bidang akidah. Jom sama dengan Ustazah. Baiklah, kita akan lihat untuk tajuk yang ke-10 ataupun pelajaran yang ke-10. Soalan yang pertama pada siri kali ini berada di bawah tajuk Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Dan untuk pelajaran yang ke-10 ini kita akan pelajari dua unit. Bagi unit yang pertama iaitu di bawah tajuk Al-Muntaqim. Okey, jadi anak-anak boleh buka buku teks Pendidikan Islam tingkat 4 dan rujuk pada muka surat 70. Okey, jom kita lihat soalannya. Okey, ada satu gambar di belakang Ustazah ni. Cuba perhatikan gambar tersebut. Okey, gambar ini menunjukkan kesan yang berlaku selepas tsunami. Peristiwa bencana tsunami. Okey, baik, soalannya berbunyi, kaitkan gambar di belakang Ustazah ini dengan keimanan kepada Al-Muntaqim. Sifat Allah Al-Muntaqim. Jadi anak-anak perlu faham, perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan nama Allah, sifat Allah Al-Muntaqim. Okey, baik, kita lihat contoh jawapannya. Baiklah, kita lihat sama-sama apakah contoh jawapannya. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan bencana kepada manusia sebagai balasan atas perbuatan manusia yang melakukan larangan Allah. Yakni perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya hidup akan menjadi huru-hara kerana mengundang kemurkaan Allah. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar hidup selamat dunia dan akhirat. Jadi, di awalnya kita nyatakan Allah akan datangkan bencana ini sebagai balasan yang mana kita tahu nama Allah Al-Muntaqim itu membawa maksud Allah Maha Pembalas. Okey, itu antara contoh jawapan yang sesuailah. Okey. Baik, kita berpindah pula kepada soalan yang kedua. Okey. Mana masih lagi dalam pelajaran yang ke-10 dalam unit yang kedua iaitu Al-Jabbar, nama Allah Al-Jabbar. Jadi anak-anak boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkat 4 pada muka surat 74. Okey, jom kita lihat soalannya. Okey. Diberikan satu penyataan di situ, keimanan kepada Al-Jabbar melahirkan rasa gerun untuk bersikap sombong. Okey, fahamkan stimulus yang diberikan. Okey. Kemukakan hujah anda untuk menyokong penyataan di atas. Jadi kita kena kaitkanlah. Anak-anak perlu faham apa maksud Al-Jabbar, kemudian kaitkan bagaimana orang yang beriman dengan Al-Jabbar itu akan memiliki rasa takut, rasa gerun untuk bersikap sombong. Okey, kita lihat contoh jawapannya. Okey, orang yang beriman, khususnya beriman kepada sifat Al-Jabbar lah, akan menjauhi sifat takabur dan sombong kerana meyakini hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa mutlak ke atas hambanya. Jadi kalau kita perhatikan di situ, sudah masukkan yang berkuasa mutlak itu sebenarnya antara yang kita boleh fahami daripada maksud Al-Jabbar itu sendiri. Okay. Kesannya akan melahirkan individu yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan insyaAllah. Kesimpulannya, kita mestilah meningkatkan keimanan kepada Allah SWT agar hidup beroleh keberkatan. Okay. Mudah saja. Okay.
Baiklah, jadi untuk dua nama Allah ini, apa yang penting sebenarnya untuk anak-anak memahami dan mengingat apakah yang dimaksudkan dengan nama Allah, baik Al-Muntaqim maupun Al-Jabbar. Barulah mudah untuk kita kaitkan dengan soalan ataupun situasi yang diberikan. Okay. Terusnya, kita berpindah kepada soalan yang ketiga di bawah pelajaran yang ke-11, iaitu tajuknya perkara yang membatalkan iman. Okay. Untuk tajuk pada kali ini, anak-anak rujuk pada buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4 pada muka surat 82. Okey, kita lihat soalannya dahulu. Okey, masyarakat Malaysia ialah masyarakat berbilang kaum, agama dan kepercayaan. Semua orang tahu kan, kita adalah masyarakat yang berbilang kaum, masyarakat majmuk. Okey, soalannya, bagaimanakah anda memelihara iman dalam situasi ini? Situasi yang kita berada dalam, pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai bangsa, pelbagai kepercayaan. Bagaimana kita sebagai orang beriman dapat memelihara, menjaga iman kita dengan baik? Okay. Baik, kita lihat contoh jawapan yang saya sediakan. Okey. Okey, saya akan mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama agar dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya kita menjaga iman kita, dan bagaimana untuk kita jaga iman kita? Antaranya ialah dengan mendalami ilmu agama. Kesannya, saya tidak akan mudah terpengaruh dengan ajaran yang boleh merosakkan akidah. Bila kita ada pegangan agama yang kuat, yang kukuh, insyaAllah kita tidak akan mudah terjebak dengan ajaran sesat, terpengaruh dengan agama-agama lain dan sebagainya lah. Okay. Kesimpulannya, kita mestilah berpegang teguh kepada akidah yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Okay. Jadi di situ cadangan untuk jawapan bagi soalan tadi ialah mendalami ilmu agama. Jadi anak-anak boleh datangkan juga jawapan-jawapan lain. Ini antara contoh jawapan yang mudah untuk menjawab soalan sebegini. Okey. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada soalan berikutnya, iaitu soalan yang ke-4, pelajaran yang ke-12. Tajuknya ialah hindari ajaran sesat. Okey. Baik, anak-anak boleh buka buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4. Buka muka surat 88. Okey, kita lihat dulu soalannya. Okey, soalannya berkaitan dengan gambar yang saya letak di belakang saya ni. Okey, terdapat cadangan supaya solat Jumaat diadakan pada hari Sabtu. Jadi nampak pelik lah kat situ kan, cadangan ni. Okey, uraikan pandangan anda untuk menolak cadangan ini. Wajiblah untuk kita tolak cadangan ini. Sebab solat Jumaat, dan nama pun solat Jumaat, wajib ditunaikan pada hari Jumaat. Jadi bila ada cadangan diadakan pada hari Sabtu, itu ada sesuatu yang peliklah di situ. Okey, iaitu mungkin itu adalah satu contoh ajaran sesat untuk memesongkan umat Islam. Kita tengok contoh jawapannya. Baik. Umat Islam mesti, bahkan wajib sebenarnya, menghindari ajaran sesat tersebut yang mengajak supaya, yang mencadangkan supaya solat Jumaat diadakan pada hari Sabtu tadi, kerana jelas bercanggah dengan syariat Islam yang benar. Jelas terang-terang bertentangan. Okay. Jika diteruskan, jika cadangan tadi diterima dan diamalkan, diteruskan, sudah pasti akan merosakkan akidah seluruh umat Islam dalam negara tersebutlah, dalam tempat tersebut. Kesimpulannya, kita mestilah mengamalkan ajaran Islam yang berpandukan sunnah Nabi SAW agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di apa-apa ibadah sekalipun yang kita nak laksanakan, pastikanlah kita berpandukan ajaran yang betul, berpandukan sunnah Nabi SAW, bergantung kepada Al-Quran sepenuhnya, dan dibantu, difahami dengan hadis-hadis Nabi SAW. Okay? Jadi mudah-mudahan dapat membantu anak-anak untuk memahami dan menjawab soalan yang kita bincangkan ini. InsyaAllah. Okay? Jadi sekadar itu dulu perkongsian pada kali ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua.
Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Ustazah. Kita jumpa lagi di lain siri. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.